Yo, nakama, selamat datang di Laftel Anime. Seperti janji Mimin di video sebelumnya, Mimin akan menghidangkan pada kalian semua para opler, sop iler tambahan, meskipun hanya sencerit. One Piece Chapter 1014 mendapatkan judul Kehidupan Sang Aktor Kelas Teri, di mana aktor yang dimaksud di sini adalah si impostor Kanjuro. Luffy kalah dari Kaido karena dia kehabisan hakinya. Luffy berkata, "Gomu Gomu no." Dan dia kehilangan kekuatannya. Kemudian Kaido pun menjatuhkan Luffy ke dalam laut. Pada One Piece Chapter 1014 ini diperlihatkan semua kru topi jerami, termasuk Jinbe. Jinbe diperlihatkan sedang bertarung melawan Wowo yang saat ini berada dalam wujud manusianya dan bertarung dengan tangan serta kaki mereka. Scene berpindah pada Momonosuke. Momo membaca jurnal milik ayahnya. Momonosuke ingin mengatakan sesuatu setelah membaca jurnal tersebut. Namun sesuatu terjadi padanya sebelum dia mengatakan hal tersebut. Ternyata Momo mendadak sakit kepala karena dia mendengar suara-suara goib. Sepertinya hal tersebut merupakan kemampuan Voice of All Things miliknya. Terjadi flashback sedikit. Chopper ternyata sudah meningkatkan durasi Rumble Ball miliknya dari 3 menit menjadi 10 menit. Namun Caesar mengatakan jika dengan metodenya, dia mampu meningkatkan durasi Rumble Ball milik Chopper menjadi 30 menit. Tapi resiko ditanggung sendiri. Shin kemudian berpindah pada sisi Kanjuro. Kanjuro diperlihatkan sedang bertarung melawan Okiku. Kanjuro bertarung dengan licik. Dia merubah dirinya menjadi sosok Oden, dan hal tersebut membuat Okiku sangat kesal. Kanjuro berhasil memberikan luka fatal pada Okiku yang mampu membuatnya menyandang gelar almarhum. Okiku meminta pada Kinemon untuk menyelesaikan sisanya. Kinemon pun marah dan menebas Kanjuro. Kanjuro dan Okiku seharusnya tewas dalam pertarungan tersebut. Namun sang pemberi sop iler ragu, karena ini One Piece. Kaido tiba-tiba muncul dan memukul Kinemon menggunakan kanebo kering miliknya. Dan Onigashima terlihat sudah sampai di Wano Kuni. Yos nakama, itulah tambahan seencrit sop iler untuk One Piece Chapter 1014. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!